Yora, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi di Kembang Komplit Channel. Selamat jumpa lagi. Iku bener tak sih angen angen sih. Selamat jumpa. Sih lah aku tak pak tak angen angen sih. Selamat jumpa lagi. Kau tuh gak pas lah rasanya. Seneng ale. Gak apa-apa intinya yo tak sapa jangan lupa. 10 dino kak ngonten. 10 dino saya. Maaf ya teman-teman. Baru hari ini Mbak Komplit buat channel lagi. Buat channel lagi piye lah Gusti Allah. Enggak. Wedino wis duwe channel bikin channel. Mau channel channel Kembang Komplit iso. Maksudnya buat video no Pak. Iya. Keliru kok ora ngerti berarti komen wong. Di pagine Mbak Komplit di pagi yang sejuk, gerimis, redup-redup iki teman-teman. Di kampungnya Mbak Komplit beberapa hari ini hujan terus. Kemarin Mbak Komplit itu habis pulang kerja. Bungane Mbak Komplit. Syarat jurung. Kan kemarin kan banyak yang tanya ya, teman-teman itu kok kenapa kok gak ngevlog di anu dulu rumahnya itu dulu rumah sopo ono sing takon ngono sak anak-anak lepak sembunyi terus ambek saiki anu apa sih gak didono jenenge ta kan tok oh, gak popo lo jenenge tok mas tuh kan mbak komplit orang ngandel lo jenenge wong kok mbak komplit kan orang ngandel. Para percaya sedengi sopo asli. Yang baru bergabung, yang baru tahu channel Mbak Komplit, yo iki Mbak Komplit rumah Mbak Komplit ya teman-teman. Ini rumahnya Mbak Komplit. Yang dulu yang aku buat video terus di sini berhubung Mbak Komplit membuat rumah di Tegalan, membuat tubuh terkadang ya di situ, terkadang di sini ya teman-teman. Loh, ini kemarin tuh saya pakai di dono. Kemarin habis kerja Mbak Komplit itu kaget yo sok teman-teman. Ono soke bareng. Sok opo iki? Ndelok videonya Mbak Komplit di kampung yo ngerti lagi ini pagi-pagi iku di sini di kampungnya Mbak Komplit ku ternyata ada angin lebat yang menjatuhkan pote Mbak Komplit terontok iki teman-teman lah iki ceritane ngene wae Mbak Komplit iki videonya apa iki ndodono pote sing pecah iki ini sing kena angin iki teman-teman. Lah ini bunga agave-ne Mbak Komplit agave. Ini agave ku yo sejenis sensifera itu pak kok doa pak iki loh ada durinya kecil-kecil nah lincip-lincip seperti ini ya teman-teman loh ini agave nya Mbak Komplit ini sejenis agave variegata karena variegata yo ketenan pora iya lah pak usah lemenong aja tuh Mbak Komplit karena agave saya ingin sana variegata pak kan ada yang warna hijau agave hijau polos kalau ini punyanya Mbak Komplit agave variegata variegata yang mesti ono putih-putih yang ini wis padha ngerti wis padha pinter-pinter. Lah iki sik tak celak meh ben dikur. Ana apa ngojo koyo live ning TikTok. Sudah lama Mbak Komplit tuh gak gak mengguyu tertawa, tertawa luas teman-teman. Wis pokoke nek buat video iki Mbak Komplit guyune ki tak los. Masa oleh sukete soalnya, masa rumputnya guys kemarin iki iku guys, Mbak Komplit kalau Pak Suki ngurusi omah sing nek kebun terus dadi yo ora yo ora yang panili ya sebuti ya Pak Gini Mbak Komplit yang kemarin yang sudah komen kenapa Mbak Komplit enggak ke apa ku review di rumah-rumah tetangga besok ya teman-teman soalnya Mbak Komplit mau baru izin dulu yang punya bunga ternyata di kampungnya Mbak Komplit sekarang ku banyak sing koleksi bunga seperti Mbak Komplit seperti ini tanaman hias. Soalnya gak ono blas ya. Orang ono. Nah, ini ceritanya ya teman-teman. Apa itu agavenya Mbak Komplit iki mau aku pindah aja soalnya berhubung Mbak Komplit belum punya pot tanah ini sengaja mau aku pindah tak pindahnya Tegal wae Pak iki. Dipindahnya Tegal wae nek lemah wae ben ketok gede. Pindahnya mau kulon. Agavenya aku gak bisa beranak cuma satu tapi bisa besar gitu kan. Ono iso lah terus asale kondi kok beranak. Kok ya tetep ono carane memperbanyak. Ya kok gak ono itu gimana? Nah, ini penampakan dari samping rumah Mbak Komplit. Sing iki lho isane iki dianakno kena iki lho, setua iki lho Bang apa iki? Iki dulu beline Mbak Komplit cuma Rp5.000 teman-teman, tapi enggak tahu ini namanya bunga apa. Yo variegata Pak ngono kuwi carine. Anggrono panune variegata. Anggrono putai ya. Lah iya panu. Ya, teman-teman lho. Segar-segar sudah hampir satu minggu Mbak Komplit gak menyiram bunga
karena hujan terus di sini. Tuh. Ini hawanya adem, ada gerimisnya kecil-kecil. Kita belasak nore ini. Dari ini. Oh, ini mati-mati kok, Pak. Ini dianu ini pitik dulu, dicocok ini pitik. Nah, ini mianannya gak komplit, mianannya gak begitu banyak kalau di sini. Karena miana itu gak tahan panas, gak kuat lama. Ya, cuma koleksinya waktu cuma 3 macam. Soalnya dulu banyak mati semua dicocok pitik sama kena terik matahari. Seperti ini. Ini miana? Ini miana lah, Bapak. Tapi miananya mertelu. Soalnya itu dipangani pitik. Kakek kembang guys, kembangnya anu. Ora apa-apa le, bagus iki lho. Cantik. Lagi apa iki? Mati apa? Mi ana ya. Do mati kabeh yo. Cek pitik. Nah niki niku pitike banyak lho. Iki kan iku le Pak, apa iku? Iki kunci. Kunci untuk masak. Kunci untuk masak. Wis ngene iki tok yo, kembangnya bak komplit wis tak dudono kabeh. Lho, mesti njero barang. Aja njero kamar, njero omah. Njero kamar apa? Gak mesti njero ruangan apa sini? Apa ndarane? Inner baut eh inner baut apa? Ya awak indoor. Iya. Indoor outdoor ngono kok. Kok alah, apa omong ngono kok ora iso. Wis ngono wae ya cukup iki apa tak pindahne Tegal iki pindah lah wis le Bapak. Masa saya pindah. Tak ikulah, aku pindah, masa saya tak didono. Orang usah sebenarnya sih, nama surip apa nih gue nih? Sir, bakon komplit, pindah langsung. Apa mau ngopong ngono keras nggak nih? Di penutupan biasa nih lah. Ini semua nopo cepet, kira menit itu. Pitung menit nak. Yang baru bergabung channel ini, channel Wong Desok, ojo lali yo teman-teman. Tul-tul ke warna abang, loncengi kelunting-kelunting ku dicenet. Share nih konco-konco kalian semua, dolone WA ben ngerti. Nah, niku nduk ono wong ben ngomong. Ora roh kembang, ora roh tarmania, ora ngake tutorial. Tarmania, ora roh iku sing kene opo? Angger cari-cir, angger nandur. Piye? Kok iso gawe video, gawe konten? Kok iso ngono kok piye? Ya wis ngene iki ya teman-teman, nutup. Openinge ya ngono ku wae. Ora mesti ku ora ono apa nih jenenge? Bukan no back sound nih. Laparan coron. Kerusuhan. Yang selalu mendukung channel Mbak Komplit, yang selalu komen, semoga kalian semua diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dimudahkan urusannya ya di sana semua. Iya kok. Nyor. Wes ana Pak Ajeng ngono. Serius, aja guyonan. Enggak apa-apa ya teman-teman. Iki dene ya vlog hiburan. Vlog hiburan apa sih Pak? Iya, apa tutorial ya ora ngerti. Ora iso. Ngene iki videone Mbak Komplit 8 wulan gak gawe, ya disekor pihak YouTube. Nah, iklan ilang. Ilang. Endek-endek apa bayaran ya ora sido. Pokoknya yo wis sing ngerti-ngerti videone Mbak Komplit kok tak share, sing kanca-kancane Mbak Komplit kok tak share ini WA kok ben ngerti yo napa do ndelok kabeh yo ngono. Nek sing sini kono wes kono iki wes share ngono wae. Wes jare Pak Sugi. Jare Pak Sugi sudah. Matur nuwun semua ya. Sekian vlog hari ini. Salam hidup, salam tumbuh rimbun, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.